kita ini adalah saya sebagai seorang manajer. Nggak percaya aku ini Agnes. Agnes? Enggak. Kalau kamu nggak percaya, aku akan buktikan. Bentar, saya mau tanya. Ini namanya Agnes. Mau nikah atau mau makan? Coba, aku pengen tahu. Coba, mau tahu kayak apa? Aku pengen kamu nyanyi yang bilang saja bila kau mau. Yang itu, bilang saja. Bilang saja bila kau mau. Bilang saja bila tak mau. Katakan sejujurnya. Itu Agnes. Agnes mau nyinden dong. Agnes mau nyinden dong. Di sini ini boleh gak sih? Bilang. Yang saya ajarin. Bilang saja terus saya larinya ke Sunda gitu. Gimana itu kemarin? Oh itu lagunya logistik. Logika. Gimana? Cinta ini. Kadang-kadang tak ada. Di sebuah hasrat dalam hati yang hanya ingin mendapat. Drop banget Agnes sudah ke Amerika, ke Belalang Buana, tiba-tiba langsung ke Sunda. I'm sorry. Tapi bagus ya. Agnes meskipun saya sering ke luar negeri, tapi saya tetap cinta Indonesia. Jadi nih, jadi percaya kita percaya aku kamu Agnes. Benerin dulu. Om, saya pikir maling ternyata Santar Glass. Sebentar, Mas Eko. Ya. Emang dasar orang sentimen tuh bocah dari tadi. Jadi dorong-dorong gitu. Dia emang kurang ajar, jatuh di sini kan bisa di jalan tol. Mendingan di sini. Saya adalah pemberi hadiah. Saya akan memberikan hadiah-hadiah yang akan kamu sukai. Biasanya pas Natal ada yang memberikan Sinterklas. Biasanya memberikan yang barang-barang bagus atau rezeki. Asik-asik. Buat Rapi Ahmad. Ya, kamu kan sukanya mobil-mobil sport. Iya kan? Ini dikasih hadiahnya. Bener, mobil sementara contoh. Dasar, tukang bohong dari dulu gak pernah berubah. Lu mobil, gua tuh hobi yang rumah-rumah gitu. Eko Hendro Purnomo, iya. Benar kamu namanya? Iya benar, nama asli. Eko Hendro Purnomo, karena kau menyenangi properti, maka saya berikan kamu rumah dan isinya. Serta berikut ini cicilan KPR-nya. Luar biasa. Coba di close up, coba bener. Ya. Harganya lumayan juga nih ya. Bener. Cicilan KPR. Wah, mobil pasti sport udah, ya. Rumah udah. Wah, kamu tapi pasti untuk akan kamu, aku, apa? Aku tidak memberikan yang main-main. Lu mau ngasih apa? Saya memberikan yang pantas buat dia. Wow. Apaan? Dia single loh. Hah? Dia single? Justru itu saya akan memberikan dan saya akan segera melamar kamu.
orang. Lah kemarin sama Angel Elga gimana?